Perjalananku kali ini menuju ke Padang, atau lebih tepatnya disebut pulang kampung. Kata Ama, belum sah jadi orang Minang kalau belum pernah pulang ke Padang. Ini bukan rumah nenek yang akan aku tempati nanti. Rumah nenekku berada tepat di antara hutan yang ada di belakang rumah ini. Kalau ini namanya Jo Karim, kakak sepupuku. Dialah yang akan menemaniku selama 4 hari di Padang. Sebenarnya ini adalah kampung halaman amakku, tempat tinggal amak semasa kecil. Tepatnya ada di Ulaan Tapakih, Padang. Daerah ini merupakan daerah pesisir, jadi nggak heran kalau ada banyak pantai di sini. Seperti Pantai Tiram yang cantik ini, pantai ini memiliki ratusan pohon yang berada di pinggir pantainya. Pohon-pohon ini yang memberi kesan cantik pada Pantai Tiram ini. Selain itu, masih ada Pantai Ulaan, Kata Pariaman, Gandoria, dan masih banyak lainnya. Sayang, hanya Ulaan dan Pantai Tiram saja yang dapat aku kunjungi. Tapi, kata Ajo Karim, 2 jam dari Pantai Ulaan terdapat pulau tak berpenghuni yang indah. Pulau Pieh namanya. Ya, karena itulah aku pergi ke Pantai Ulaan. Selain melihat pemandangan, aku ikut menolong bapak-bapak nelayan ini agar aku dapat menumpang sampai Pulau Pieh besok. Oh iya, Pantai Ulaan jaraknya hanya 5 menit dari rumah nenekku. Dan kalau mau ke Pulau Pieh, kita harus berlabuh dari Pantai Ulaan. Nah, inilah Pulau Pieh. Pulau ini adalah pulau tidak berpenghuni. Di sini pantainya masih sangat bersih. Pasirnya putih, airnya jernih, dan kalau sedang cerah, langit akan terlihat sangat biru. Dengan pantai yang masih alami dan bersih ini, pasti semua orang ingin berenang di sana. Tapi kali ini aku tidak berani untuk berenang karena sedang musim ubur-ubur. Sayang sekali ya. Perjalananku di Padang selesai di Pulau Pieh ini. Kata Ajo Karim, jalan-jalan di Padang itu nggak cukup 4 hari aja. Masih banyak lagi tempat yang harus kamu kunjungin. Tapi nggak apa-apalah. Ke Pantai Tiram, Ulaan, dan Pulau Pieh aja udah cukup kok. Pemandangannya bagus semua. Kalau kata orang Padang asli sih, lancak benar.